Halo adik-adik dan teman-teman semua, ketemu lagi ya bersama Kak Tian. Nah, kali ini Kak Tian akan memberikan tips dan trik juga tutorial menggambar dan mewarnai. Jadi kalian tonton sampai habis ya. Dan jangan lupa follow Instagram Kakak di DaVinci Art dan juga subscribe YouTube channel Sanggar DaVinci. Nah, hari ini kita mau belajar apa? Pertama, siapkan dulu pensil, penghapus, juga krayon. Oke, adik-adik, kita lanjut videonya ke meja tutorial. Halo adik-adik dan teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini, Kak Tian upload video, tapi bukan video mewarnai ya, tapi kegiatan bersih-bersih di saat pandemi, yaitu di Rumah Pintar Galaksi, tempat di mana Kak Tian biasa mengajar melukis. Nah, sini ruangan kelasnya itu banyak, jadi Kak Tian dan beberapa teman-teman di sini sedang memasang alat-alat kesehatan seperti tempat sanitizer dan juga membersihkan beberapa bagian-bagian tempat yang sering dipegang, jadi disemprot oleh Kak Tian dengan teman-teman sini memakai desinfektan agar selalu steril. Nah, pemasangan tempat cuci tangan sudah tersedia. Sekarang Kak Tian mau membuat cairan desinfektan untuk penyemprotan. Nah, ini bahan-bahannya seperti kalian lihat ya. Ada Biclean, ada juga air. Nanti dicampur dengan kresol atau cairan desinfektannya. Nah, sudah jadi tuh teman-teman, banyak juga ya. Nanti akan disemprotkan dengan kompresor. Nah, sudah siap, kita keliling dari Rumah Pintar ke rumah-rumah di sekitarnya. Jadi bagian depannya akan disemprot dengan cairan desinfektan. Nah, di rumah kalian sudah ada penyemprotan belum? Atau di sekolah-sekolah kalian, kalau belum ada, coba diusulkan untuk mengadakan penyemprotan desinfektan ya teman-teman. Nah, sekarang sudah sampai di Rumah Pintar, lagi disemprot untuk bagian depannya. Nanti untuk bagian dalamnya akan disemprot juga loh teman-teman. Jadi sudah pasti akan steril dari virus-virus atau bakteri. Oke, ini keliling dulu ya di Galaksi Kalimalang, di tempat Kak Tian. Tuh, kegiatan ini rutin sebulan sekali ya. Jadi semasa pandemi ini kita harus rajin membersihkan tempat-tempat umum. Nah, ini Pak Ayung sedang membersihkan gagang pintu memakai cairan desinfektan. Jadi bagian-bagian yang sering dikunjungi atau dipegang melalui tangan akan selalu dibersihkan supaya steril selalu. Pintu-pintu di setiap kelas, saklar, tombol, lampu, semuanya dibersihkan. Wah, jadi kebersihannya terjamin ya teman-teman. Begitu juga dengan tangga, pegangannya akan selalu dibersihkan. Begitu juga dengan kamar mandi, tuh dijamin semuanya akan dibersihkan. Adik-adik yang di rumah jangan lupa ya, kalau di rumah bilang mama dan papanya untuk rajin membersihkan dengan cairan desinfektan ya. Nah, sekarang sudah selesai pemasangan wastafel untuk cuci tangan dengan cara diinjak.
sekarang tiba saatnya untuk penyemprotan desinfektan dari depan pagar sampai ke dalam seluruh ruangan kelas di Rumah Pintar. Yuk teman-teman, ikutin terus ya videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Sanggar Da Vinci. Sampai ketemu lagi teman-teman di video berikutnya ya. Jangan lupa, jika ingin bergabung bersama Kak Tian di Rumah Pintar, silakan langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Bukan hanya melukis loh, tapi banyak program-program lain untuk kalian ikuti. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kak Tian undur diri ya.
adik-adik, sekian dulu video dari Kak Tian. Semoga bisa membantu kalian dalam berkarya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you. Sering.